Oke, assalamualaikum geng. Selamat petang YouTube petang. Sebab apa? Dah pukul 24. Hari ni pagi kita orang tak buat apa. Basically tolong mak aku mengemas rumah. Petang ni kita orang plan untuk buat beberapa perkara, antaranya pergi melawat Agi dekat hospital Kelantan. Dia pembedahan tonsil. Dah dia cakap dah 6 hari kot dia dekat hospital Kelantan. Tersadai kat sana sebab dia tak boleh balik lagi, masih bleeding lagi. Lepas tu kita orang nak pergi kedai cuci mata kat sana. Semalam kan kita orang pergi repairkan spek bini aku, dah settle dah tadi. Kemudian kita orang nak pergi klinik sebab aku sakit demam masanya, so nak kena hantar pergi klinik. Aku nak jumpa Agi, kesian dia, lama aku tak jumpa dia kan. Yalah, gerak dulu. Pelanggan tetap, aku pelanggan tetap dulu sama sekolah dulu. Arwah adik sama, mak sama, makcik aku sama kat sini dulu. Aku rasa aku dah cerita kat pelanggan sekolah. Sekarang ni kita orang dekat bank kat sebelah sana. Jadi kat kedai kat sana tadi kita orang beli satu benda ni tau. Benda ni sangat best lah pada aku dan dia memudahkan kerja, iaitu ceng-ceng. Ini adalah spray cermin mata. Tapi Kak Sanah tadi pesan, dia cakap jangan guna selalu sebab dia boleh mencalarkan cermin mata kalau diguna terlampau kerap. Dia ada anti fogging sikit dan okey lah untuk menyelesaikan masalah aku dengan wife aku kan. Okey, another maklumat tambahan. Semalam aku pergi pejabat agama. Aku pergi bertanya sendiri sama ada jabatan dekat Baitul Mal dengan zakat tu ada tak memberi bantuan kepada orang yang nak sambung belajar. Yes, bayar yuran pun dah okey lah. Tapi malangnya tak ada. Untuk ijazah tak ada. Dia cuma diploma dengan degree sahaja ada. Diploma lebih kurang 800, degree lebih kurang 1000 bantuan. Untuk master, ijazah, sarjana tak ada. Okay, kita orang ada dekat hospital Kelantan. Parking awam, letak kenderaan awam tu sangat jauh. Dia 1A eh? Agi dekat ward 1A. Agi, kenapa nickname dia Agi? Sebab masa induction dulu dia cakap dia ada darah tinggi. Lepas tu, sejak daripada tu orang panggil dia Agi. Dengan ayah tadi, jumpa pula geng-geng. Geng-geng Fero. Tak adalah, aku buat vlog je. Aku buat vlog. Vlog video log. Hari-hari aku buat. Tak ada mana. Biasa tong drum pun ya. Ingat tak hidup dulu tu. Sekarang ni membesar kan. Lama aku tak boleh panggil dia orang ni. Serius lah, lama gila. Azril daripada lepas dia habis grad kat UK tu, dia balik Malaysia, aku tak jumpa dia langsung. Ni baru kita jumpa dia. Rezeki kita orang ni. Mana Azril? Mana Azril? Tengok makanan hospital. Kalau aku sihat. Mana siap kat tiga rasa? Mana kat tiga rasa? Kau pun dah suami kosong je. Tak suami Azri kita. Apalah diorang ni. Tak bila nak buka balik ni. Balik. Pindah sini. Pesakit nak makan. Cuma nangis sikit mulut you. Eh tapi memang potong betul ke? Eh tapi rasa orang badan tu kena buat macam tu lah. Kau ngang. Kau buka flash lah. Aku ambil aku ceritakan. Dah hilang alkom. Memang kikis lah. Bang dah nak balik. Kalau ikutkan ada cerita dia akan keluar mungkin besok kot. Diorang macam ni kan. Kita orang dekat poliklinik Dr. Azhar. Waifu tak berapa nak sihat, jadi dia kena pergi klinik. So sekarang doktornya tengah break sekejap, 7:30.
pukul 8 baru ada balik. Cakap dengan balik aku, tak apalah kita tunggu je lah sini. Tahu tak, tadi masa nak balik, korang lepas balik hospital tadi tu, on the way nak pergi ke kereta, kita orang jumpa this one doktor dengan satu member dia tengah push satu troli sakit. So cerita dia nurse lelaki gandik elok letak keluar rusuk bini. Aku pada jauh aku dah cakap ah, ni elok ni, aku pun mengiakan apa aku cakap. So kali ni tadi ada orang lelaki yang kurus-kurus berjak kumis sikit, handsome tak lah, tegur lah, handsome siut, takkan ini doktor ni baru masuk klinik je tadi, orang nampak elok air tu. Saya tinggi malam ni begitu ramai sekali macam-macam kita live band yang datang mungkin daripada dekat dan juga jauh, ya. Saya tak tahu, 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 saya tak tah